Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, jika kita membahas ya orang Melayu, pasti banyak juga budaya-budaya dan juga tradisi serta keunikan dari orang Melayu. Ternyata saya juga baru tahu pemirsa bahwa tarian orang Melayu ya, tarian tradisional orang Melayu juga bermacam-macam pemirsa. Selain itu dari bahasa juga orang Melayu ini ternyata banyak juga ya logat-logatnya. So di video kali ini saya nak ajak pemirsa untuk melihat satu persembahan dari anak-anak sekolah ya, budak-budak sekolah, yaitu anak bangsa Malaysia. Seperti apa pemirsa? Tapi saya nak bagi tahu, persembahan ini bukan di Malaysia, melainkan di luar negara pemirsa. Nak tahu di negara mana? Negara Istanbul. Seperti apa persembahan mereka? Jom kita saksikan bersama-sama. Saya fokus tengok yang budak lelaki ni, yang bam-bam ni pemirsa. Lincah dia punya gerakan. Macam di belakang itu macam ada bendera Malaysia dan juga Indonesia kan pemirsa? Ini agaknya persembahan apa ya? Ini di negara Istanbul katanya pemirsa. Cewa. Yeah. Tapi kain dari adik-adik yang perempuan ni kan macam kain ulos Batak pemirsa kan, macam lah ada juga ulos Batak macam ni. Beri tepuk tangan. Oke, itu dia pemirsa. Berikan, tolong berikan tepukan yang paling gemuruh untuk adik-adik kita. Persembahan yang sangat terbaik ya kan. Kita lihat ya pemirsa, ini masih budak-budak ya kan. Agaknya umur 15 tahun ke bawah. Tapi mereka ya adik-adik ini mewarisi tradisi orang-orang Melayu pemirsa. Gerakan-gerakan yang sangat gemulai, yang pastinya menurut mereka itu sangat natural ya kan.
Karena kita lihat gerakan mereka itu sangat sopan, pemirsa. Seperti perkataan Melayu, ada ayunya. Ayu tuh ya seperti ini, pemirsa, sangat gemulai, ya kan, sopan santun seperti itu. Dan mereka tetap percaya diri memperkenalkan, ya kan, tradisi mereka, ya, tradisi orang Melayu dengan tarian-tarian seperti itu di negara orang, pemirsa. Tapi saya kurang tahu ini adalah persembahan apa. Yang saya tahu ini di negara Istanbul. Dan kalau kita lihat tadi di belakang penari-penari tersebut ada bendera Malaysia dan juga Indonesia. Sepertinya ini adalah persembahan antara negara, ya kan. Sama ada mereka memang diterbangkan dari negara masing-masing atau memang mereka menetap di sana dan ada perlombaan seperti itu, persembahan. Jadi parents-parents mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk mengikuti acara inilah, ya pemirsa, memperkenalkan budaya mereka ke mata dunia, pemirsa. Aduh, asik sekali ya. Saya menunggu-nunggu ini, ya kan, kalau dari Indonesia itu tradisi apa yang dipertunjukkan begitu kan, kalau ini dari Malaysia katanya kan. Nah, ini sangat bagus ya, karena kita mengajarkan generasi yang akan datang, ya kan, untuk mempertahankan budaya di bangsa sendiri begitu, seperti tarian Melayu ini kan. Jadi kita tak perlu heranlah jika kita senantiasa mendengar perkataan tidak akan hilang, ya kan, takkan hilang Melayu di dunia ini. Seperti ini, mereka tidak pernah meninggalkan tradisi mereka, pemirsa. Mereka tetap menjaga tradisi budaya di manapun mereka berada. Walaupun sekarang ini, ya kan, dari tahun ke tahun semakin canggih, tetapi mereka tetap menjaga adat-adat Melayu itu agar tetap diwarisi dari generasi ke generasi. Wow, hebat sekali ya kan. Tapi ini tarian Melayu yang dari mana, pemirsa? Sebab saya tengok tarian Melayu ini banyak juga gerakannya kan. Macam-macam tarian seperti logat-logat orang Melayu pun sepertinya banyak ya kan. Bukan satu logat begitu kan, mengikut negeri masing-masing lah. Seperti kalau di Indonesia pun ada juga Melayu dan mereka juga mempunyai logat tersendiri, ya kan, dan juga pastinya mempunyai tarian tersendiri, tetapi sama-sama dengan Melayu, ya kan, orang Melayu, bangsa Melayu, suku Melayu, ya kan, adat Melayu. Nah, so inilah yang dikatakan takkan hilang Melayu di dunia ini. Mungkin ada yang mengatakan kan atau bertanya, kenapa ya Borun ini orang Batak, tapi kenapa dia minat sekali dengan adat-adat Melayu? Karena saya lihat ramai juga orang yang meminati adat Melayu ini kan. Kita lihat ini di negara Istanbul kan, pastilah sangat jauh ya perbezaan adat dengan negara tuan rumah ini, dengan orang Malaysia ini, Malaysia ya, adat Malaysia, orang Melayunya. Karena kita lihat di sini dikatakan tadi dari Malaysia, ya kan. Nah, tapi mereka tetap percaya diri begitu, walaupun mungkin saja orang yang nonton itu tidak paham dengan gerakan yang mereka persembahkan, tapi lihat saja para penontonnya menikmati, ya kan, ada yang merekam, itu berarti mereka welcome, ya kan. Nah, jadi apa menurut pemirsa, penilaian pemirsa dengan persembahan adik-adik anak bangsa Malaysia ini yang telah mempertontonkan, mempersembahkan adat Melayu di mata dunia? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Oh ya, kalau ada pemirsa yang tahu ini persembahan apa, tolong ya di komentar, di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.